Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 3 melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pada Jumat sore berkunjung di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk melakukan rapat dengar pendapat. Kemudian pada Sabtu pagi melakukan rapat di kantor Polda Sulawesi Tengah bersama Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam rapat tadi ada berbagai hal yang kita bahas ya, terkait menyangkut masalah kinerja ya, yang dilakukan oleh Polda dan jajarannya dan juga BNNP, karena itu fungsi pengawasan yang ada di Komisi 3 pada saat memasuki masa reses itu selalu melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangka untuk melakukan evaluasi ya, terhadap penggunaan anggaran dan sejauh mana output dari hasil kinerja dari tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap mitra-mitra kerja Komisi 3 yang ada di daerah. Setelah melakukan rapat, rombongan langsung ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.